Mungkin sempat terpikir oleh kedua wanita yang berboncengan motor dan tak mengenakan helm ini kalau hari itu akan ada surat tilang yang akan dibawa ke rumah. Namun rupanya Pak polisi yang berjaga di tengah jalan ini malah tengah asyik terlena oleh layar gadget yang ada di tangannya. Tak mau buang waktu dan kesempatan, kedua wanita itu pun langsung putar balik dan kabur. Sementara Pak polisi cuma bisa pasrah. Video yang direkam oleh salah satu pengendara dan viral di media sosial ini terjadi di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 4 Desember 2023. Dikonfirmasi pada Kamis, Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha mengklaim aksi sang polantas bermain HP saat bertugas tersebut adalah karena sedang melakukan pelaporan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan pengawalan serta patroli di lokasi. Sebuah aksi penganiayaan di sebuah penginapan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ramai menjadi tontonan warganet. Dalam video tersebut terlihat dua orang yang diduga dalam pengaruh minuman keras datang dengan mengendarai sepeda motor dan mencoba menyerang korban dengan senjata tajam. Tidak berhenti sampai di situ, aksi yang juga terekam oleh CCTV ini juga menunjukkan sebelum menyerang korban, seorang pelaku sempat melakukan pengerusakan pada mobil yang terparkir. Menurut keterangan korban, kedua pria tersebut mengamuk setelah tidak terima ditegur karena membuat kegaduhan di kawasan tersebut. Dua orang ya, kayaknya mabuk kayaknya, sudah kenal ya. Terus intinya mah suruh dia, soalnya di dalam berisik kan, intinya tak suruh keluar lah, soalnya mengganggu kenyamanan yang di apa? Iya. Pada Kamis dengan didampingi kuasa hukum, korban telah melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Tidak ada korban jiwa akibat penganiayaan ini, namun korban menderita luka sayatan akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.